Saya Arti Mewan di channel Arti Pedagang Batik. Oke sahabat, langsung saja. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 ya. Nah, langsung saja kali ini saya akan memperkenalkan produk baru, produk lama yang ini lama. Ini produk tahun lalu tapi sudah produksi berapa kali? Udah produksi beberapa kali begitu. Nah, ini di rumah saya stoknya tinggal 1 2 3 4 5 6. Yang saya tawarkan nanti, yang saya tunjukkan di video ini nanti bukan cuma produk ini tapi ada koko-koko lain. Nah, ini koko semacam ini 2 tahun yang lalu sekitar 2018 itu harganya Rp70.000 per pis. Kemudian turun lagi 65, 60. Nah, tahun ini corona anjlok jadi 55. Nah, jadi koko yang semacam ini saya jual rata harganya Rp55.000 saja. Nah, nanti fotonya banyak. Tapi koko lengan pendek ya, bukan lengan panjang. Kalau lengan panjang masih sekitar 60.000-an ke atas gitu. Nah, nanti fotonya foto-fotonya saya cantumkan di YouTube kan, saya cantumkan di video ini. Jadi tinggal lihat saja, kalau mau pesan tinggal di pause, screenshot, nanti kirim ke WhatsApp saya di nomor 089 66 55 38 102, atau via Shopee di toko Meva Batik, atau langsung ke produknya, nanti link produknya saya cantumkan, link tokonya juga saya cantumkan, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal lihat saja, lalu tinggal pilih kan, atau ke pencarian lalu klik koko di toko saya dan klik koko, lalu pilih pencarian toko ini begitu, pencarian di toko ini, nanti produk saya yang koko keluar semua. Nah, itu tinggal dipilih, itu banyak sekali motifnya. Ini belum produksi lagi ya, cuman untuk motif ini belum produksi lagi sayanya, karena keuangan memang lagi nipis kan. Cuman kalau mau pesen berapa kodi ada, nanti tinggal saya calling ke teman kan. Saya tinggal calling ke teman, di toko temannya, di toko teman saya banyak begitu. Untuk 5 kodi juga ada, tinggal calling saja. Ada 1, 2, 3 orang yang produksi ini motif yang sama dengan yang saya pesan sekarang. Nah, untuk motif-motif lain tinggal pesan saja langsung ke saya atau ke Shopee, gampang. Nah, dapat begini motifnya. Nah, ini warnanya merah marun ya, merah marun lengan pendek. Ini bahnya katun. Nah, bahnya katun. Ini koko, koko ya. Kalau biasanya kalau koko itu ramainya kan waktu lebaran, tapi lebaran kemarin saya sepi, bener sepi. Sampai ini lebaran haji, Idul Adha juga sepi, bahkan lebih sepi kokonya. Makanya mungkin karena itu harganya turun. Maksudnya kan gini kan, kalau teman-teman turun harga, otomatis saya kan ikut turun harga gitu. Ya mungkin mereka sepi semua kan, makanya turun harga semua, jadi sama rata. Gak ada yang terlalu murah, gak ada yang terlalu mahal. Pokoknya kalau ada yang lebih mahal, ya udah klik aja produk serupa, nanti juga ketemu. Atau langsung klik Meva Batik kan, Meva Batik nanti juga ketemu gitu. Nah, untuk pengiriman ke seluruh Indonesia, tinggal gunakan CNT, CNE, POS, atau Ninja, atau yang lainnya, atau si cepat, itu bisa. Ongkirnya kan, ongkos kirimnya berbeda-beda ya. Apalagi kalau Ninja sama Wahana itu murah sekali. Cuman kalau di Shopee, Wahana belum ada. Nah, tapi kalau ke luar negeri, seperti pagi ini ada Kak Hajah Nas ya namanya itu, dari Malaysia mau pesan ke saya, pesan bisa, cuman saya kurang tahu cara ngirim ke Malaysia, ngirim batik ke Malaysia itu lewat apa, karena belum pernah. Kalau ke Singapura lewat CNE ya kan pernah, cuman kalau ke Malaysia saya belum pernah, karena waktu saya datang ke CNE itu sama Mas
Mas Kur Cend, Mas Admin Cendanya waktu ngetik-ngetik alamatnya Malaysia gitu, karena alamatnya Malaysia nggak bisa, harus lewat kirim ke Singapura, dari Singapura ke Malaysia. Cuman saya kurang tahu prosesnya kan, karena mungkin kata masnya begini, di Malaysia itu ada batik gitu, jadi takutnya nyontek motif atau gimana gitu. Intinya CNT tidak tidak melayani pengiriman batik ke Malaysia sampai apa namanya, sampai waktu saya komplain itu kan ya, kok nggak bisa gitu. Waktu saya mau ngirim, kapan itu waktu mau ngirim ke Malaysia terakhir kali, beberapa bulan yang lalu. Kalau sekarang saya belum tahu karena belum ngirim ke sana lagi, mungkin aturannya sudah beda. Nah, ini bahannya apa tadi, katun, bahannya katun. Lalu ini ada 3 size, M, L, XL. Size M itu 102, size L 105 sampai 107, lalu size XL 110 sampai 112. Dan untuk pemesanan lebih banyak biasanya ada harga lebih murah. Cuman kalau untuk produk ini karena harganya sudah murah ada potongan, tapi tidak banyak. Tidak banyak, mohon maaf sekali. Nah, ini stoknya, cuman stoknya banyak. Jadi kalau mau untuk seragaman bisa. Kalau seandainya produknya di tempat saya habis, gampang, saya tinggal calling-calling ke toko teman kan. Ada. Kalau seandainya teman-teman pesan berapa? 100 pis kalian atau 70 pis atau mungkin pernah 100 berapa itu? 14 pis ya kan. Uang saya kan kurang ya. Uang saya kurang. Di tempat saya habis, uang saya kurang. Mungkin di tempat saya waktu itu ada 450. Nah, kalau uang saya kurang kan saya tinggal utang. Itu intinya. Saya tinggal utang ke dia, nanti kalau barangnya sampai saya apa namanya? Saya baru bayarkan ke dia gitu. Intinya kalau barang di tempat saya habis, saya bisa ambil di tempat lain meskipun hutang begitu. Teman-teman yang mau beli enggak usah takut. Nah, itu real story ya, namanya pedagang. namanya pedagang kan enggak bisa apa namanya, kepercayaan enggak bisa dibangun dengan cepat. Harus ada tahapan dengan beberapa tahun, kita harus dagang selama beberapa tahun baru ada ikatan kepercayaan gitu. Jadi kalau seandainya bro di stok saya habis di tempat modal ada gitu, ada, tapi uang saya kurang nih, kurang 3 juta atau kurang 4 juta, saya DP dulu 4 juta ya gitu, atau saya DP 5 juta ya gitu, DP setelah DP yang 3 juta nanti gitu, gampang kan, calon nota, barang datang, barang saya pegang, saya kirim ke customer kan, saya barang sampai, lalu uang saya dengan, kalau di Shopee kan begitu, barang sampai baru uang saya, kecuali kalau cash. Kalau ada WhatsApp, customer bayar ke saya bisa ambil langsung gitu. Kalau di Shopee kan begitu, barang saya pegang, saya kirim barang sampai uang, baru uangnya cair, setelah diterima customer uangnya baru cair, baru saya bayar utangnya. Nah, itu apa namanya, pintar-pintarnya pedagang dalam memutarkan uang. Intinya customer nggak usah takut, kalau barang di tempat saya habis, selama di teman-teman masih ada di toko lain, apa namanya, di toko teman tadi itu masih ada, bisa dikirim gitu. Toh harganya juga sama, karena kan kita sama-sama pedagang ya. Kalau di sana begini, di sini harus begini. Kalau enggak nanti ada istilahnya ada apa? Ada apa ya? Ada crash gitu, ada ketidakharmonisan dalam pedagang. Nah, itu enggak asik. Yang sudah enggak asik, makanya harganya disamaratakan. Oke, sahabat, langsung saja dilihat gambarnya. Ini dia fotonya. Oke.
terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ingin memesan, bisa pesan langsung ke WhatsApp ke nomor 0896 55 38 102, atau order langsung via Shopee, atau order langsung via Shopee di toko Mebakati. Nanti link tokonya ada di deskripsi, link toko kan, dan link produknya juga ada di deskripsi nanti saya cantumkan. Oke sahabat, tetap sehat, tetap semangat, dan hati-hati karena virus corona masih ada ya, meskipun berita yang terbaru yang minggu lalu itu katanya Bio Farma sama perusahaan Cina kerjasama untuk membuat vaksin dan sudah diuji cobakan ke 1000 orang lebih ya. Itu beritanya saya tonton dari Kompas TV, di Kompas YouTube kalau nggak salah, di Kompas mungkin. Dan katanya di artikel yang lain itu Januari, awal Januari tahun depan insya Allah vaksinnya baru bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia, begitu kata Pak Jokowi. Ya, semoga benar. Yang penting jangan aneh-aneh, seperti kalung-kalung aneh gitu, langsung vaksin aja, atau kalau obat-obat gitu, jangan aneh-aneh gitu. Oke sahabat, terima kasih, sampai jumpa. Doakan semoga dagangan saya laris. Dah, bye.